balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku, terutama unboxing mainan. Kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, di thumbnail, dan ada di depan kalian, aku bakal unboxing dan review Little Life Pets Little Dippers. Nah, di depan aku udah banyak banget produknya. Yang pertama, aku punya Little Life Pets yang Little Dippers yang single pack. Ada 4. Nah, kalau yang gede ini namanya Little Dippers Fantasy. Gemes banget. Semua mainan ini kalian bisa temuin di Toyspedia atau di sini. Jangan lupa subscribe YouTube Toyspedia dan follow Instagram dan TikTok Toyspedia. Langsung aja kita buka sama-sama. Nah, aku coba buka yang pertama ya. Ada Little Life Pets Little Dippers Fantasy. Harganya Rp599.900. Nah, sebelum dimainin, dipasang tanaman dan isi akuarium dulu ya, pakai air. Cara mainnya tinggal masukin aja plastik pembungkusnya ke dalam air, nanti ikannya bakal gerak-gerak sendiri dan keluar. Lucu banget kan? Selain itu, kita juga bisa kasih makan dia guys, kayak gini. Nanti ikannya ngikutin arah makannya, lucu banget. Nah, kalau yang ini, Little Life Pets Little Dipper Single Pack. Harganya Rp299.900. Cara mainnya juga sama kayak yang sebelumnya. Tapi ini satuan dan gak dapet akuariumnya. Semuanya bisa dikasih makan juga, lucu banget ya. Beneran kayak melihara ikan, ikannya bisa gerak, terus kita bisa kasih makan. Dan warna juga corak ikannya lucu-lucu banget. Makasih udah nonton video ini, kalau kalian suka jangan lupa like, dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe to my channel. Kalian suka yang mana guys? Komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!